Saudara, banjir menerjang desa Long Sule dan Long Pipa, Kalimantan Utara. Banjir akibat luapan sungai merendam, bahkan menghanyutkan rumah warga. Hampir seluruh rumah warga di desa Long Sule dan Long Pipa ini terendam banjir. Bahkan salah satu rumah warga hanyut terseret arus yang sangat deras. Warga histeris namun tak bisa berbuat banyak menyaksikan rumah yang hanyut terseret arus. Sungai Kayan dan Sungai Long Sule Rabu pagi meluap akibat hujan yang tak berhenti sejak dua hari terakhir. Beberapa warga yang bermukim di dua desa, yakni Long Pipa dan Long Sule, terpaksa mengungsi. Meluapnya sungai merendam dua desa di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Banjir kini masih menggenangi kedua desa. Aktivitas kedua desa kini terganggu. Ini dia, ada saja kami tempat itu. Sungai Kayan bertemu dengan sungai di Long Sule karena faktor dari tadi malam hujan sampai dengan saat ini belum berhenti sehingga menyebabkan sebagian dari warga desa Long Sule dan desa Long Pipa terkena bencana banjir membantu. Untuk laporan sampai saat ini belum ada korban jiwa kemudian. Dan ini sungai desa Long Sule. Di sana desa Sungai Kayan. Mungkin demikian saat ini, Mdan.